Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Al Tutorial Cuy. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara agar ada titiknya setelah angka ya, dan kita bikin secara otomatis nanti. Oke, gimana caranya? Pertama kita harus setting terlebih dahulu teman-teman. Jadi kalian bisa klik kiri dulu di nomor salah satu aja, kalian ketikin angka 1 seperti ini juga boleh. Setelah itu klik kanan, di sini pilih format cell ya. Nah, lalu pilih custom, dan di sini ada general, kalian bisa hapus aja. Kemudian kalian bisa ketikin pagar petik titik petik. Jadi seperti ini, pagar petik titik petik. Kalau udah tinggal di oke. Nah, di sini kemudian kalian bisa klik kiri tahan seperti biasanya dan pilih fill series, dan di sini ini dia langsung jadi, teman-teman. Jadi sangat mudah sekali untuk caranya ya. Nah, gini mantap. Aduh. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.